aktif. Kemarin P3 sempat mengkode bahwa bisa jadi dia akan merapat mendukung Anies. Nah, apakah komunikasi ini sudah juga tersampaikan dengan koalisi ini, Mas, atau intensitas komunikasi dengan partai lain? Saya kira semua kami ini terbuka. Mesti Nasdem misalnya, kami komunikasi hampir seluruh partai, nemet mau PDI kami berkomunikasi, Golkar kami komunikasi, semuanya termasuk P3 dan juga sebagaimana teman-teman yang lain. Tapi kami selalu mengkomunikasikan apa materi, apa diskursus yang tercipta dalam komunikasi tersebut, dan semuanya pasti kita godok di dalam tim P3. Jadi sekali lagi, partai ini partai inklusif, tidak partai eksklusif. Koalisi ini inklusif. Maka kami membuka diri kepada siapapun yang lebih luas. Pasti tidak memuaskan ya, memang karena faktanya itu. Kan inginnya wartawan, oh sekarang sudah begini itu dan seterusnya. Nanti yang lain lantas menyebut yang lain. Dan, tapi itulah yang kami sedang berproses. Cukup ya? Jadi silakan nanti tulisan Rostov, tapi yang jelas kita cukup punya kursi, punya suara, dan insya Allah proses berikutnya akan kita tampil sama-sama. Terima kasih Bapak dan terima kasih kepada Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.